Selamat pagi Bos Ajuar. Ini senapannya Bosku ya. Moser OD32 single shot ya Bosku ya. Untuk pengisiannya sudah coupler ya Bosku ya. Jadi sudah nggak pakai coupler tambahan. Ini sudah ada couplernya. Terus untuk manometernya ada di bawah ya Bosku ya. Ini kurang lebih isinya sekitar 1000 PSI saya sediakan di dalam senapannya. Jadi kalau sampai sana insya Allah bisa dibuat nembak nanti ya. Untuk Moser sendiri di belakang ini ada setelan powernya ya Bosku ya. Nah ini untuk biar lebih kenceng diputar sebelah kanan, kalau pengen agak lirih dan lebih irit putar sebelah kiri itu Bosku, biar nggak boros lah kalau putar sebelah kiri. Kalau powernya semakin kenceng atau tembakannya semakin kenceng maka semakin boros. Nah itu diputar sebelah kanan. Untuk Moser sendiri ini track speednya 2 ya Bosku ya, atau ditariknya 2 kali. Bisa ditarik 1 kali atau 2 kali bebas. Nah ini penampakan chambernya Bosku. Ya ini masih saya kasih lakban ya Bosku ya, lakban kertas. Tarikan standarnya Moser Bosku. Sudah ada locknya Bosku ya. Ini ada penguncinya, jadi aman kalau misalnya senapan ini di rumah ada anak. Nah ini tinggal dikunci aja biar nggak dibuat mainan sama anak-anak, biar nggak dipencet pelatuknya. Ini sudah ada rel untuk teleskopnya Bosku ya, di sebelah sini dan belakang sini ya. Mantap, senapan baru ya Bosku ya, bukan senapan bekas, masih mengkilap, masih mulus Bosku. Mantap. Untuk pipanya sendiri ini stainless Bosku, dengan sambungan kuningan ya Bosku ya. Sudah ada cincinnya ya, cincinnya 2 di tengah sama di depan ya Bosku ya. Untuk panjang laras sendiri kurang lebih sekitar 65-60 sentian Bosku. Mantap. Untuk bonusnya sendiri sudah kita kasih perdam ya, berat perdam HW100 Basno. Terus ada peluru MD 2 kotak. Terus ada tali sandang ya Bosku ya, tali sandang sama gantungan peluru Bosku. Ini bonusnya. Nah untuk pesanan lainnya ada teleskop ya Bosku ya. Teleskopnya mereknya River Bosku. Spike ya, 312x40 AOL. Di dalam sini Bosku ya. Mountingnya sudah ada di sini ya. Maaf ini nggak saya buka soalnya bungkusnya agak susah lagi Bosku. Kalau yang di, kalau teleskopnya, kalau yang ini saya buka aja nggak apa-apa. Nah ini sudah ada mountingnya Bosku ya. Mounting, terus kunci L, baut-bautnya, dan ini anti getar Bosku ya. Anti getar, bautnya ada 2 ya, lapis 2. Kalau cuma 1 biasanya bukan anti getar Bosku. Oke. Terus pesanan lainnya juga ada spare part cadangan Bosku ya, sudah saya sediakan. Jadi kalau misalnya ada kerusakan-kerusakan, nah ini sudah disediakan, sampai sudah beli, jadi aman. Untuk pompanya pompa RV ya Bosku ya, sesuai pesanan Bosku. Mantap. Ini penampakannya Bosku. Manometernya ada di sini. Ya, ini sudah kaki lipat ya Bosku ya. Sudah kaki lipat dan modelnya model cop ya Bosku ya. Nah, model cop yang terbaru Bosku. Kalau yang lama itu masih pakai kunci masangnya. Oke. Untuk bonus-bonus pompanya di dalam sini Bosku. Nah, ada selang, ada cairan ya untuk dioleskan ke senapannya biar lebih awet. Sudah ada kuplernya juga ya. Ini yang kuning besar ini untuk kupler senapan, ini kupler mobil, dan ini penutup selang ya Bosku ya. Ada kunci L-nya, seal-sealnya, ada drat atau baut untuk pasang handle nih Bosku. Nah, akan ada lubang ini. Nah, itu pakai baut yang ini. Ya.
Nanti kalau udah sampai sana nanti kita ajarin bosku cara pasang pompanya dan cara memompanya. Ini ada kapas filternya bosku ya. Sudah saya kasih spare part cadangannya 5 ya bosku ya. Sudah ada kunci pas untuk pasang manometer bosku. Jadi sudah enak lah, sudah lengkap. Oke. Oke, sudah lengkap semua bosku ya. Ini siap kirim ke Tanah Karo ya bosku ya, atau Kabupaten Karo. Moser OD32 full set siap kirim, mantap. Oke bosku, kita tes tembak satu kali ya bosku ya. Biar, tapi tanpa peluru bosku, biar terkesannya senapannya tetap baru karena senapan ini belum pernah dites sebagai peluru juga, kecuali pabrikannya ya, juga menjamin akurasi dari senapannya pasti oke. Okay. Cara nembaknya tinggal di tekannya atau krengkanya kita ke atas dulu, habis itu ditarik ke belakang bosku. Nah ini belum, saya bunyi tek tek dua kali atau bisa satu kali aja cukup. Nah ini sudah track speed paling tinggi bosku. Oke, masukin peluru satu di chambernya ya, terus turun ke depan, terus turunin ke bawah. Ini siap tembak bosku, kita tes tembak satu kali.